Malam. Maaf, ada keperluan apa? Kami dari mewakili teman-teman dari PT CPS Porong mau menanyakan keberadaan teman-teman. Oh, ya ya ya. Silakan masuk, silakan masuk. Mari, mari, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Begini, Pak. Nama saya Marsina. Saya pegawai buruh PT CPS di Porong. Umur saya 24. Saya tinggal di Desa Siring RT 7 RW 2 Kecamatan Porong Sidoarjo. Maksud kedatangan saya kemari ingin menanyakan kabar teman-teman saya yang 13 orang yang dipanggil Kodim. Diam kamu. Saya sudah tahu maksud kamu. Memang kamu dalangnya. Kamu ini memang tokohnya. Siapa namamu? Saya. Ya. Yudo, Pak. Alamat kamu? Jombang, Pak. Jombang. Nah, kalian tahu Jombang? Tahu. Tahu, Pak. Akan saya selidiki lebih lanjut si Yudo ini. Sebab di Jombang itu tempat munculnya solidaritas buruh. Didalangi PKI. PKI. Nama orang tua? Pekerjaan? Kerja di instansi kejaksaan, Pak. Lah, bapakmu itu orang pandai, tapi anaknya goblok. Kamu buktikan nanti, bapakmu atau saya yang keluar. Sebenarnya saya ini kaget, Pak. Kami ini kan sudah ada kesepakatan kerja dengan perusahaan bahwa tidak akan ada teman-teman yang ikut demo itu untuk dimutasi atau pemutusan hubungan kerja. Kok tiba-tiba teman-teman kami itu dipanggil Kodim? Ini sebenarnya ada apa, Pak? Ya, halo. Bukan, Pak, saya Mutiari. Bapak Astono belum datang, Pak. Ya. Masuk. Sebentar ya, Pak, ya. Cepat, cepat. Apa-apaan ini? Masuk, masuk, masuk. Ayo, Pak. Pak. Masuk, Pak. Ikut, Amin. Mau dibawa ke mana mereka itu, Pak? Siapa kamu? Siapa kamu? Mutiari. Kepala personelnya di sini. Mudah, jangan banyak ngomong. Bawa dia. Siap, paham. Bawa dia. Ayo, ikut. Amin. Tunggu. Bawa dia. Bawa. Ayo. Ayo. Cepat, cepat. Cepat, pojok sana. Terus. Eh, kamu. Cepat. Cepat. Siap. Saya Mutiari Esa, Kepala Personalia PT CPS Porong. Saya ditangkap pada tanggal 1 Oktober 1993. Pak Egi. Iya, Pak. Komisaris. Jarto. Iya, Pak. Sujeto. Iya, Pak. Kamu dengerin di luar. Siapa nama kamu? Nama saya Ayub, jabatan saya Kepala Produksi. Pada tanggal 1 Oktober
saya ditangkap, dituduh membunuh Marsina. Jadi siapa perempuan itu? Marsina, Pak. Marsina. Yudi Astono. Iya, Pak. Tanggal 5 Mei ada rapat yang membicarakan tentang pembunuhan Marsina. Tidak ada rapat, Pak. Saya dan Mutiari menghitung uang, kemudian saya bawa Kodim untuk membayarkan PHK para pekerja, Pak. Itu yang saya lakukan, Pak. 7 Mei ada rapat yang dipimpin oleh Saudara Yudi Susanto mengenai cara membunuh Marsina. Waduh, Pak Yudi Susanto tidak keporong, Pak. Dia berada kerungkut. Tapi ada rapat, kebetulan saya yang memimpin, Pak. Membicarakan masalah koordinasi keamanan saja, Pak. 8 Mei ada rapat yang membicarakan tentang bagaimana cara membuang mayat Marsina. Ini bosnya ya? Kamu bosnya? Iya. 5, 7, 8 Mei ada rapat yang membicarakan tentang pembunuhan Marsina. Iya, Pak. Saya tidak tahu, Pak. Benar kamu tidak tahu? Benar, Pak. Benar? Benar. Buka celananya, cepat! Buka celananya! Buka celananya! Saya Yudi Susanto, pemilik dan direktur PT CPS. Pada tanggal 1 Oktober 1993, saya dibawa oleh petugas dan saya bertemu dengan beberapa karyawan saya dari CPS Porong. Di sana saya disuruh mengaku merencanakan membunuh Marsina. Karena saya tidak melakukan, kemudian saya ditelanjangin, lalu disuruh membawa papan yang bertuliskan nama saya dan difoto. Yudi Santo, balik! Ini pegang! Cepat! Kalau gitu kamu, kamu bunuh Marsina ya? Enggak, Pak. Kamu bunuh Marsina? Enggak. Nggak ngaku? Enggak. Jangan, Pak. Kamu bilang apa? Bilang apa? Jangan, Pak. Kamu tahu ini apa? Cepat! Iya, Pak. Beri! Sorong! Masuk! Kau Yogi? Keluar kamu! Keluar! Bambang Uriantoro? Iya, Pak. Masuk kamu. Masuk. Masuk! Dari Jombang ya? Betul, Pak. Basis? Enggak. Kamu PKI? Bukan. Hah? Bukan. Pernah bunuh perempuan? Enggak. Kamu bunuh Marsina? Enggak, Pak. Enggak mabuk, kamu? Enggak. Saya nama Suprapto, sebagai Satpam CPS, dan saya ditangkap tanggal 1 Oktober tahun 1993. Pagi-pagi waktu saya mau berangkat kerja, kurang lebih jam 8, dan tepatnya hari Jumat, saya ditangkap petugas, langsung dimasukkan ke dalam mobil. Potret, apa nama? Nama saya Asprayogi, saya ditangkap pagi-pagi sekali di pabrik tanggal 1 Oktober 93. Saya Bambang Wuryantoyo, atau aparat memanggil saya Bambang Wuryantoro. Saya karyawan pabrik CPS, jabatan saya sebagai pengawas umum. Pada tanggal 1 Oktober 1993, saya ditangkap di pabrik. Pegang! Nama saya Widayat, karyawan PT CPS, kepala bagian umum. Pada tanggal 29 September 1993, saya ditangkap di terminal. Eh, berdiri! Bapak! Pegang! Jangan bergerak! Thank you.
Jok. Pak Hari Sarwono. Halo, Mas. Dicari Pak Hari Sarwono. Anu, Mas, saya pengen tahu, Mas. Kemarin itu Bu Mutiari jemput jam berapa ya? Oh ya, kemarin jam 7 pagi, Pak. Rambutnya gondrong-gondrong. Tapi aku ya gak roh siapa mereka. Oh, Pak. Jadi orang satu pabrik ini gak ada satupun yang tahu istri saya dibawa kemana? Ya, gak ngerti. Ya, gak roh, Pak. Gak tega ya? Semuanya tergantung kamu. Sudahlah. Kita bekerja sama saja ya. Waktu tanggal 1 Oktober ada petugas yang ditugaskan menjemput karyawan PT CPS, Pak. Nggak ada. Kalau nggak percaya, lihat aja sendiri. Nggak ada, Pak. Bilang juga apa. Ada tuh laporan tentang penangkapan seorang perempuan. Siapa namanya? Mutiari, Pak, istri saya. Bentar, ini Nur Yani. Ini Murjini. Gak ada. Kamu tahu kan? Kamu pernah lihat Yudi Susanto rapat dengan orang-orang? Dengan orang-orang siapa, Pak? Yudi Astono. Saya nggak pernah tahu, Pak. Tahu? Saya nggak pernah tahu rapat dengan Yudi Susanto, Pak. Fotonya tanggal berapa yang kamu tahu? Saya nggak pernah tahu, Pak. Tanggal 3? Saya nggak pernah tahu. 4?
5, 6. Saya nggak pernah tahu rapat yang dipimpin oleh Yudi Susanto, Pak. Mana Yudi Susanto? Ini dengar rapat, kan? Iya, Pak. Sedih kamu? Ini denah pembunuhan. Iya, Pak. Kamu duduk di mana? Di sini? Di sini? Atau di sini? Saya di sini, Pak. Yudi Susanto di sini, kemudian Ayub di situ. Mutiari di sini, Pak. Yudi Susanto, bawa kemari. Mana Yudi Susanto? Kamu? Ya. Yudi Susanto? Yudi Susanto? Ya, Pak. Dia duduk di mana? Di sini, Pak. Duduk di sana. Widayat. Kamu tahu ini denah pembunuhan? Iya. Kamu lihat. Itu Mutiari. Kamu kenal dengan Ibu Mutiari? Kenal, Pak. Kamu di mana di sini? Duduk di sini. Duduk di sini. Duduk di sini. Di sana, Pak. Bawa. Kamu ini hanya dijadikan saksi. Kalau ada rapat yang dipimpin oleh Yudi Susanto, saya mau tanya sama kamu. Tanggal 5 Mei, kamu ikut rapat? Demi Allah, tidak ada rapat pembunuhan Marsina pada tanggal 5 Mei, Pak. Tanggal 7, tanggal 8. Saya tidak akan pernah mengakui sesuatu yang tidak pernah ada. Sampai mati pun saya tidak akan pernah mengakui. Oh, kamu berani mati. Jangan mati dulu deh. Gimana kalau saya telanjangi? Saya perkosa. Kondisi seperti ini terlalu sulit bila berdampingan dengan majikan, apalagi dengan adanya sebuah peraturan yang memungkinkan terlibatnya pihak-pihak di luar lembaga tripartit dalam proses penyelesaian. Sebetulnya kami sangat ingin membantu Mas Ari untuk melakukan peradilan, tapi kami harus punya alasan teknis untuk bisa mewujudkan itu, Mas. Apapun akan saya jalankan, Mas, asal tidak mendatangkan uang. Ya, persyaratannya gampang-gampang susah dalam keadaan keluarga Mas Ari sekarang ini. Ayo silakan duduk, Mas Ari. Ya, karena opini masyarakat sekarang sudah terlanjur menganggap Mbak Mutiari sebagai pembunuh Marsina. Saya akan coba, Mas, bisa saya, kalau memang itu persyaratannya. Ya, Mas Hari harus mendapatkan surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa Mas Hari tergolong dalam keluarga yang tidak mampu. Seperti ini. Kelurahan? Cak Hari, sebaiknya Anda ceraikan istri yang tega membunuh. Masih banyak perempuan yang lebih baik daripada dia. Lupakan saja si Mutiari, pembunuh itu. Isi hari depanmu dengan perempuan yang lebih baik. Sudahlah, Pak. Oh, dia belum tentu salah kok. Pengadilan aja belum memutuskan. Pembunuh ya, pembunuh. Kit, jangan. Antarkan. Pak, jangan.
Bayimu dijemput kemarin. Dijemput gimana? Bayimu diciduk. Diciduk gimana, Mas? Terus, udah dijemput? Bapak diciduk, Bu. Bang, tamu. Oi, selamat siang. Saya Bambang, Mas. Hari Sarwono. Oh, silakan duduk. Jo, tolong siapno satu unit ENG ya. Ah, kamera, lampu. Ini tulisan Tri Raharjo ini salah nih. J-nya harus pakai ejaan lama nih, DC, dimarahin kita nanti. Okay. Benerin ya. Oke. Okay. Oke. Tentang seorang suami yang kehilangan istri akan mengisi berita malam ini. Nama saya Hari Sarwono, istri saya bernama Mutiari, kepala personalia PT CPS Porong. Kami menikah baru 3 bulan dan menurut dugaan saya dia sekarang ini sedang hamil karena sudah 1 minggu dia terlambat. Kata orang-orang pabrik, istri Mas kira-kira perginya kemana? Gak ada yang tahu, Mas. Mereka cuma bilang bahwa istri saya dan beberapa orang temannya dijemput oleh beberapa orang. Oh, dan Mas sendiri mencari sudah sampai kemana, Mas? Saya sudah lagi, polisi lagi. Polres, saya sudah ke rumah sakit, saya sudah ke Koramil, tapi sampai sekarang saya nggak kabar dari istri saya. Pak, wah, tunggu dong, aku baru lihat TV, langsung disertakan. Ranjang pengantin yang hangat berubah menjadi dingin, suasana bahagia pudar. Menjadi suasana duka. Lantas, apa harapan Mas mengenai istri Mas? Ya, saya berharap bahwa melalui SCTV ini kepada siapapun yang tahu di mana keberadaan istri saya bisa memberitahukan kepada saya, Mas. Sedikit. Sudah, Pak. Jangan ditambah suhunya.
sesuai. Kamu ini gimana sih? Hah? Dikasih tempat nyaman, kedinginan. Dikasih tempat sumpek, protes. Ntar bilang tentara biadab, gak manusiawi. Gimana sih? Saya selalu mendengar tangisan anak istriku. Gak kuat saya. Berita itu. Aku barusan lihat suamimu di TV semalam. Suami saya di TV? Ya. Dia bilang kamu mateng. Apa sih? Hamil. Betul, kamu hamil. Hmm? Benar kamu hamil. Kamu jangan diam saja. Kalau suamimu ngarang, dia harus bertanggung jawab. Karena dia telah menyebarkan kabar bohong pada orang lain. Hah? Dan dia bisa dituntut. Ngerti? Benar. Kamu hamil. Benar, kamu hamil. Halo. Kawan. Halo. Benar. Kamu yakin? Oke. Ya, makasih ya. Penculikan setelah tewasnya Marsina. Penculikan. Apa ada indikasi seolah-olah militer penculiknya? Kenapa kita kecolongan begini? Cepat, telepon teman-teman redaksi. Ini baru berita. Ternyata gerakan kita sudah dikenal oleh masyarakat. Orang-orang tersangka yang membunuh Palsina semuanya ditangkapi. Penguasa versus pengusaha. Kok versus? Kocokan. Tapi begini loh, ini kalau kita mau bicara hukum loh ya, hukum loh. Hukum itu kan mewakili rasa keadilan. Iya kan? Nah, kalau ini kita lihat dari segi hukumnya, jelas ini keliru, salah. Tetapi kalau ini kita lihat dari sudut para pekerja yang ruang geraknya itu selalu dibatasi, dipersulit. Nah, ini bisa menjadi rasa keadilan. Untuk itu kita semua harus bisa memaklumi. Pak, apa tuntutan para buruh harus mencukupi kebutuhan mereka? Gak bisa. Nah, wong UMR-nya saja gak tekan kok. Pinjam korannya. Apakah gerakan buruh mengadakan pemogokan itu cukup efektif, Pak? Kamu itu kalau tanya sama orang tua yang sopan, tidak bisa. Terlalu banyak yang ikut campur untuk menyelesaikan permasalahan buruh.
Tidak mungkin itu. Pak Teddy. Mas Jailani. Sudah lama saya tunggu. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Mari-mari, silakan. Terima kasih. Monggo. Jadi istrimu baik-baik saja kan? Alhamdulillah, Pak. Silakan duduk. Harap saudara bersabar kalau para wartawan telah membentuk opini sehingga masyarakat bereaksi seperti itu. Ya, itulah sebabnya saya mohon surat keterangan ini, Pak. Oh iya, ini sudah dari RT. Ada, Pak. Dari RW juga? Oh iya. Kalau gitu bisa saya tanda tangan ya. Siang, Pak. Woi, apa? Ini. Kurang ya? Ya. Apa? Langsung aja dibuatkan. Langsung surat kuasa. Bisa? Bisa. Terima kasih, Pak. Oh, iya. Terima kasih. Oke. Ya, wes. Mas Hari, ini sehari jadi ini. Ya. Berdiri. Coba lihat saya. Sudah berapa lama kamu kawin? 3 bulan, Pak. Kamu sayang sama suami kamu? Teman-teman di lapangan lapor. Suami kamu ngotot ingin mengajukan pra peradilan. Nih. Bilang sama suami kamu. Silakan mengajukan pra peradilan. Dan saya tidak takut. Mau lihat? Begini ya. Kamu sekarang boleh pulang. Dan bilang sama suami kamu, kalau dia masih ngotot ingin mengajukan pra-peradilan, kami tidak takut. Dan kami akan hadapi. Kamu mau pulang? Pulang ke mana, Pak? Ya pulang ke rumah. Rumah kamu di mana? Simarukun. Oh, Simarukun. Pikirkan ya. Setelah Isa, kamu boleh pulang. Saya baru sadar bahwa segala sesuatu yang saya pikirkan sebelumnya sangat berbeda dengan kenyataannya sesungguhnya. Saya menginginkan mereka-mereka menjaga kita. Mereka-mereka melindungi saya. Tapi ternyata mereka tampil sangat menakutkan. Sebagai warga negara, apakah orang-orang di luar sana tahu dan menyadari bahwa mereka tidak memiliki apa-apa? Apa mereka sadar bahwa hak berbicara dan hak keadilan sudah tercabut dari diri mereka? Masih mungkinkah kita mengatakan kebenaran di negeri ini? Yang ada cuma ketakutan dan kengerian. Kekuasaan telah menghalalkan segalanya. Loh, katanya saya mau diajak pulang. Kok diajak kemari? Kamu ini bagaimana? Katanya sarjana hukum. Tapi prosedur penangkapan aja kamu gak ngerti. Saya tidak mau, Pak. Saya tidak mau. Kamu ngerti gak? Kalau kamu mau pulang, kamu harus dilapor ke sini. Ngerti? Ngerti kamu? Laksanakan. Saya tidak mau, Pak. Saya tidak mau. Sim. Apa lagi?
Tambah ngamuk, tambah. Nah, oleh perawannya, oleh rondonya, enggak apa-apa. Saya tidak mau. Enggak apa-apa, Bi. Bilang aja aku baru gak ada, baru keluar gitu. Halo Mas Bambang. Begini, saya sudah melihat acara seputar Indonesia. Dan tolong Anda bicara kepada suami yang kehilangan istri itu agar tidak perlu khawatir. Oh, kalau boleh kami tahu Pak, kira-kira posisi istri orang tersebut ada di mana Pak? Terima kasih. Cak, dodolanku payu, Cak. Sukses. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Apa benar ini rumah Ibu Mutiari? Iya, benar. Saya orang tuanya. Kami hanya mau memberitahukan, Pak, bahwa anak Bapak ada di tangan kami. Oh, iya. Bu! Terima kasih, Pak. Selamat Bu. Kilo. Udah ngerti. Aku udah dengar. Aku pernah dengar kalau orang yang ditahanan tuh pasti dikapak-apak no. Ya, kita serahkan saja kepada Tuhan, Bu. Ya. Maafkan.
Saya izinkan, tapi 5 menit. Masih. Yuk. Selamat. Ya, Pak. Kanto. Ya. Tarji. Ya. Antarkan Pak Hari Sarwono ke ruang depan. Siap. Cepat! Papa lima menit ya. Waktu saya cuma sedikit. Sekarang dengarkan. Pokoknya, kamu ngomong saja apa yang kamu tahu. Salamun mana? Salamun? Mon? Salamun mana? Salamun? Kita diawasi di sini. Kalau ada yang mau kamu sampaikan, tulis saja. Masukkan ke kantong pakaian kotor yang akan saya ambil setiap besok. Ngerti? Wajah nubra ya, Mai. Ya, aku gak nubra. Hei, 5 menit ya? Iya, Pak, iya, Pak. Ya, aku gak nubra. Kamu dituduh sebagai otak pembunuhan. Aku gak matar keselamatanmu, Mai. Yes, ya. Ingat, jangan terpengaruh yang lain. Aku gak bunuh Marsina, Mak. Aku gak bunuh Marsina. Aku gak bunuh. Aku gak bunuh. Aku gak bunuh. Oh, my God.
sebuah gubuk pertemuan petani di Dusun Jegong, Desa Wilangan, Kabupaten Nganjuk, telah ditemukan seorang mayat perempuan yang belum jelas identitasnya. Setelah TKP diolah, mayat dikirim ke RSUD Nganjuk dan dimintakan visum et repertum dari hasil penyelidikan untuk mengenali mayat masih, tersebut. Masih. Lebih teratur. Semuanya ya. Tenang. Coba Anda jangan tenang. Apakah selalu menunggu hasil visum, Pak? Atau bukti-bukti yang ditemukan di TKP itu belum cukup untuk memberi indikasi, Pak? Anda benar. Karena berdasarkan sobekan resi wesel yang ada di dalam tas plastik yang ditemukan di TKP, dapat diidentifikasi bahwa mayat tersebut bernama Mas. Tapi Pak, apa Bapak benar yakin bahwa nama yang tertulis dalam resi itu adalah benar-benar nama korban? Iya Pak, betul Pak. Dalam KTP jelas tertulis nama Marsina. Umur 24 tahun, pekerjaan pekerja PT Catur Putra Surya Porong. Berasal dari Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Yang bertempat tinggal di Desa Siring, RT 11, RW 02, Porong. Yang bukan perwakilan, saya harap untuk kembali kerja. Oke, tenang. Pak, teman-teman jangan disuruh kerja. Kalau tuntutan dari teman-teman sudah terpenuhi, baru kami akan kerja kembali. Kalau Bapak mau kerja, kerja aja sendiri. Tenang, saudara-saudara. Harap tenang. Ini dari Depnaker, perwakilan Depnaker. Ini Kapolsek sudah ada di sini. Dan Ramil, dan ini dari SBSI semuanya. Tuntutan kalian akan dirundingkan sesuai dengan kesepakatan yang saling menguntungkan. Coba, kalian mana perwakilannya? Saya, Pak. Coba. Bagian Poles. Aku. Injek, kamu Marsina. Terus yang lainnya siapa? Nggak tahu aku, yuk. Jogja! Ya Mbak. Tolong ini nanti kasih ke Pak Rianto ya. Pak Rianto? Iya. Oh ya. Cepet ya Mas ya. Oh. Makasih. Setelah Marsina dan Ngadianto gagal mencari rumah Rianto, dia langsung mengantar surat ancaman ke pabrik Pak dan diserahkan pada Sugiarto di pos penjagaan. Ini dari Marsina ya. Buat Pak Rianto. Telepon Rianto. Nah, isi surat ancaman itu ini. Nah, ini Pak. Jika perusahaan masih mencari-cari kesalahan buruh, maka dia akan membeberkan seluruh pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pabrik, Pak. Mana Pak suratnya? Pak? Apa ini? Kelihatannya ancaman. Oh. Ya wis ya. Ya mau. Jadi setelah Marsina dan Ngadianto gagal menemukan rumahnya, maka dia terus meneruskan surat ancaman itu kepada perusahaan dan menyerahkannya di pos penjagaan kepada Sugiarto. Kata Yuda toh. Bentar, saya lanjutkan dulu. Nah, surat Marsina itu berisi ancaman kepada perusahaan bahwa kalau perusahaan terus-menerus mempersalahkan buruh, dia akan membeberkan semua pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di perusahaan. Lah iya, itu pun kata Yuda kan. Begini, ya, waktu Asiem dan Joko akhirnya menolak untuk makan malam, maka Marsina kemudian pergi sendirian ke arah Tugu Kuning. Nah, sejak itulah Marsina hilang. Ya, disitulah kita sekarang harus menulis
siapa narasumber yang sebenarnya. Coba juga Yayasan Arek atau Kasum. Kasum. Kasum kan. Ayo duduk sana. Si papa, sabar ya, Ndu. Sudah, mbakmu sudah. Saya ditahan selama 18 hari di kantor militer. Kemudian saya dipindahkan ke Polda dan disitulah saya baru bisa ketemu dengan suami saya. Begini, pra-peradilan wajib hukumnya. Oh, kamu berani mati? Jangan mati dulu deh. Gimana kalau saya telanjang? Saya perkosa. Bung. Ya. Udah. Eh, cepat. Pergi maju. Ejar. Kalau kamu nanti menjadi saksi di pengadilan dan membuat pernyataan yang macam-macam, saya akan lepas kamu di sana. Biar kamu dikeroyok massa. Kami persilakan kepada kawan-kawan pers kalau ada pertanyaan. Kira-kira tanggal berapa, Mas? Pra-peradilan ini akan dimulai. Tanggal 28 Oktober 93. Mas, apa alasan Anda melakukan pra-peradilan itu? Yang pertama, karena penangkapan yang dilakukan oleh aparat tidak prosedural. Dan yang tidak kalah penting adalah ada indikasi teror mental yang dialami oleh saudari Mutiari selama dalam tahanan. Kira-kira apa, Mas? Teror-teror mental itu? Itu ada indikasinya, cuma belum bisa kami ungkapkan sekarang karena persidangan pra-peradilannya belum dimulai. Apa bukti sudah cukup kuat? Bukti cukup banyak yang bisa kami jadikan dasar untuk adanya pra-peradilan ini. Dan yang satu lagi, surat pemberitahuan dan surat penangkapan itu diserahkan kepada keluarga saudari Mutiari setelah 21 hari. Artinya terlambat itu? Ya, dan itu bisa diadakan pra-peradilan.
Jadi unsur-unsur untuk pra-peradilan ini sudah cukup memadai? Cukup sekali. Anda yakin itu bisa menang gugatan pra-peradilan? Kalau saya kami tidak yakin kenapa kami adakan gugatan pra-peradilan ini. Yang penting adalah bahwa ini adalah upaya bentuk kontrol hukum terhadap perlakuan sewenang-wenang. Dengan syarat paksa, saudari harus menandatangani BAP ini sebagai tersangka. Silakan. Apa alasan saya dituduh jadi tersangka, Pak? Cep, bawa. Begini, Pak. Kenapa saya disidangkan duluan? Sementara mereka yang dituduh membunuh belum disidangkan. Bagaimana ini, Pak? Saudari, kalau suami saudari mengajukan pra-peradilan, kenapa kami tidak? Bawa. Tolong kamu urus ini semua. Mengerti? Mengerti. Laksanakan. Siap. Sekarang kamu harus tanda tangani BAP sebagai tersangka. Ini jelas gak mungkin, Pak. Duduk. Sekali lagi saya bilang, kamu harus menandatangani BAP sebagai tersangka. Apa alasan saya jadi tersangka, Pak? Teman-temanmu semua sudah mengakui kalau kamu ikut dalam rapat pembunuhan Masinah. Bagaimana mungkin? Duduk. Teman-teman yang dituduh membunuh belum diadili. Kok tiba-tiba saya disidangkan duluan? Kok tiba-tiba saya menjadi tersangka? Ini jelas tidak mungkin, Pak. Luar biasa. Kematian intelektual. Presiden buruk di dunia peradilan kita itu. Loh, kok bisa? Istri saya itu kan saksi. Kok bisa disidang sebelum tersangkanya disidang? Ya, itulah rekayasa politik dunia hukum. Nah, terus? Pra-peradilan kita gagal? Ya, apa menang ya otomatis gugur. Sivitas Akademika sudah menyetujui dan menunjuk kami berdua untuk menangani perkara Anda. Dan kami berdua sudah menyatakan setuju dan tentu akan menangani perkara Anda sebaik-baiknya. Kalau Anda setuju. Tentu saja setuju, Pak. Bagaimana? Sudah clear? Sudah, Pak. Tinggal tanda tangan. Kita harus tanda tangan. Oke. Ya, baiklah. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih banyak. Anda dulu satu lifting dengan Mutiara ya? Betul, Pak. Sampai selesai. Ya, ya, ini merupakan tantangan bagi kami untuk menangani perkara Anda. Ya, mudah-mudahan Pak berhasil, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, kami juga memerlukan bantuan Anda. Keterangan yang sejujur-jujurnya. Tentu, Pak. Pasti. Pasti kami akan memberikan keterangan yang jujur kepada Bapak. Terima kasih, Pak. Apa itu? Terima kasih, Pak. Kerja saja belum kok sudah. Terima kasih. Baiklah, Pak. Mari, Pak. Mari, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Keras banget ini. Mana toh? Karena lagi mau tidur, saya tidak tahu kalau suaranya seperti ini. Mana pintu belum ditutup lagi. Kalau mau tidur itu diperiksa dulu. Jendela-jendela, ditutup. Agak malam, terus bagaimana? Kang! Kalau mau tidur di dalam sana, jangan di sini. Kang!
Menjelang kasusnya diangkat lagi ke permukaan, jasad Marsinah diangkat dari liang lahat. Pada saat itu ikut terangkat pula sebuah fenomena hukum dan keadilan yang nyaris ikut terkubur. Hukum dan keadilan macam apa yang telah mengantarkan seorang buruh bernama Marsinah ke sebuah akhir perjalanan yang bernama kematian? Tragedi Marsinah adalah sebuah fenomena tentang bagaimana sebuah sistem hukum, ekonomi, dan politik kita telah menempatkan buruh sebagai kelompok masyarakat. Sidang perkara terdakwa Nyonya Mutiari Sarjana Hukum dinyatakan dibuka dan dibuka untuk umum. Saudara jaksa, apakah saudara sudah siap menghadapkan terdakwa di hadapan persidangan ini? Siap. Kami persilakan menghadapkan terdakwa dalam persidangan ini dengan sekaligus menempati tempat duduk yang sudah tersediakan untuk terdakwa. Silakan. Saudara-saudara, saya mohon sekali lagi menjaga suasana ketenangan dan ketertiban. Apabila ketenangan dan ketertiban tidak dijaga oleh saudara-saudara, maka sidang tidak bisa diteruskan dan saudara kami persilahkan untuk keluar dari ruang ini dan saya tidak akan mengizinkan saudara berada dalam ruangan sidang ini. Sekali lagi saya mohon tenang. Saudara Mutiari Sarjana Hukum, apakah saudara telah siap diperiksa dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sudah siap. Baiklah, majelis terlebih dahulu ingin konfirmasi kepada saudara, apakah saudara pernah diperiksa di hadapan aparat penyidik dalam hal di kepolisian? Ya. Apakah saudara pernah membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan? Kamu tidak mau suamimu dapat masalah, iya toh? Tanda tangan. Cepat. Saudara Mutiari Sarjana Hukum, kami persilahkan maju ke depan untuk memastikan apakah tanda tangan di dalam berita acara pemeriksaan ini adalah tanda tangan saudara. Kami persilahkan maju ke depan. Dan diikuti saudara penasihat hukum dan Pak Jaksa. Setelah para tersangka pembunuh Marsinah tertangkap, apa kira-kira harapan Mbak Marsini? Harapan saya berharap semoga penegak hukum mampu memberikan hukuman yang setimpal. Tapi apakah Mbak Marsini yakin bahwa mereka-mereka itu adalah pelakunya? Menurut perasaan saya, mereka itu terlibat, Mas. Pada saat di perusahaan ada demo,
ada yang lapor ke aparat. Kemudian aparat datang, dia itu menangkap para pekerja itu, kemudian mem-PHK. Setelah itu adik saya terbunuh. Apa itu namanya tidak nabuk nyilih tangan, Mas? Ya? Ya, Jud. Woi. Apa nih? Oh ya. Waduh, ya apa sih kan, Jud? Masa tulisan di koran saya dipersempit point of view-nya sedemikian rupa. Gini loh, peristiwa Marsila ini jangan hanya kita lihat dari kriminalnya, Mas. Iya, perburuannya itu loh. Tapi kamu kan tahu bahwa kriminalitas ada yang lewatnya telah merasuk pada hubungan kerja antara majikan dan buruh. Bubarkan SPSI. Nah, usulan teman-teman sekarang sudah ditulis. Ayo, di sini. Oke. Yang jumlahnya semua ada 12 tuntutan. Nah, SPSI. Tuntutan mana yang mau ditaruh nomor pertama? Iya, tapi ini loh, Kak. Kematian Marsila ini bukan sekedar peristiwa hukum yang hanya menuntut pertanggungjawaban hukum. Bukan. Kalau ini yang kita munculkan, itu nanti hanya akan bisa menangkapi orang-orang yang dianggap sebagai tertuduh, tetapi sebenarnya dia tidak melakukan. Nah iya, Thomas, ini tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Rasa keadilan buruh ini akan terus terusik. Iya, ini akan memunculkan marsila-marsila baru, Cak. Pemogokan sering dianggap sebagai tindakan kriminal yang mengganggu stabilitas keamanan dan politik. Karena itu saya menulis tentang kriminalitas. Ya, kamu harus pandai-pandai membaca, Yud. Kita kan sebenarnya sama-sama tahu apa yang ada di balik semua itu. Ya, perburuhan. Enggak bisa. Ini Mas Jujo. Aku minta Mas Alokater itu tidak tahu. Saya itu tahu bagaimana persoalannya. Kita, tadi kok ganggu aku lah. Akhir ngomong, dengerin dulu. Serius, Tom. Saya tuh pernah pergi ke Surabaya ya, pulang ke Sidoarjo lagi. Jadi saya tahu persis bagaimana itu persoalannya. Tapi kita itu harusnya mendapatkan 2.250. Ya, benar. 700, itu kan kurang 550. Itu tidak menghargai harga buruh. Karena benar-benar dirinya dibodoh-bodohin. Makanya saya minta UMR nomor 1 pokoknya. Ya, UMR. So! Nomor 1, minta kenaikan upah sesuai surat edaran gubernur. Nomor 50, tahun 1992 dari upah pokok dari 1.700 menjadi 2.250. Cuti haid minta disesuaikan dengan upah minimum. Dan keempat, kesehatan karyawan harus ditanggung perusahaan sesuai dengan jam sostek Undang-Undang Nomor 3 tahun 1993. Kelima, minta diikutkan Astek serta kartu Asteknya. Dan keenam, THR minta 1 bulan gaji sesuai dengan himbauan pemerintah. Ya. Ketujuh, minta kenaikan uang makan. Ya. Kedelapan, minta kenaikan uang transport. Sembilan, bubarkan SPSI karena tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga SPSI sendiri. Sepuluh, pembayaran cuti hamil tepat pada waktunya, disesuaikan dengan upah minimum. Ke-11, karyawan baru lepas training agar disamakan dengan anak yang sudah 1 tahun. Ke-12, hak-hak karyawan yang sudah diberikan tidak boleh dicabut, bisa ditambah tapi tidak boleh dihapuskan. Ke-13, setelah adanya pemogokan ini, pengusaha dilarang mutasi, intimidasi, mem-PHK terhadap karyawan yang unjuk rasa tadi. Maaf Pak, untuk yang nomor 13 saya ingin bacanya ulang Pak. Iya, 13. Setelah adanya pemogokan ini, pengusaha dilarang mutasi, intimidasi, mem-PHK terhadap karyawan yang ikut unjuk rasa tadi. Pada tanggal 4 Mei 1993, saya beserta teman-teman PT CPS Porong mengadakan unjuk rasa, Pak, untuk menyampaikan tuntutan kami tersebut. Dalam pertemuan itu, kami membuat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh seluruh perwakilan, yaitu dari perwakilan buruh,
PSI, perwakilan dari kecamatan, dari Koramil, dari kepolisian. Tapi ternyata perusahaan tidak memenuhinya, Pak. Dan saya melihat gerakan-gerakan yang Anda pakai ini adalah mirip dengan gaya PKI. PKI kami, Pak. Kami disuruh. Jangan-jangan kalian ini terpengaruh dengan gaya PKI. Tidak, Pak. Anda perlu tahu, Anda sudah tidak diperlukan lagi di perusahaan ini, Pak. Dan Anda diminta untuk mengundurkan diri dan diselesaikan di Kodim. Dan contoh surat pengunduran diri ditulis di atas kertas segel. Kalau saya melihat dalam buku ini, mengganggu stabilitas keamanan, kalian pantas dihukum. Sebaiknya tanda tangani surat pengunduran diri kalian. Mari silakan. Yo, saya mana, Pak? Ke-13 teman-teman saya dipanggil ke Kodim pada tanggal 5 Mei 1993. Dan akhirnya di PHK di sana, Pak. Yang 13 orang dibawa ke Kodim. Tapi kenapa yang satu ini tidak? Oh ya, saudara saksi ya. Kenapa saudara tidak dipanggil ke Kodim? Sedangkan saudara adalah seorang penggerak. Saya tidak disertakan, Pak, karena saya hamil. Dan ada peraturan orang hamil tidak boleh di PHK. Siapa? Gawat, gawat, Pak Mok. Apa? Ada yang mati? Yon, ampunan lho, Bu. Tapi kamu tahu nggak sih? Saya sedang berbicara. Tapi ini masalah teman-teman yang dipanggil ke Kodim, Bu. Saudara saksi, apakah saudara saksi dapat menegaskan bahwa saudara tersangka menaruh rasa benci pada almarhum Marsina? Pak Mut, tolong selesaikan dulu. Maaf, Bu. Terima kasih. Ini penting, Pak. Sudah lagi. Hari itu Ibu Mutiari melihat tingkah Marsina yang dianggap tidak sopan, Pak. Apakah hal itu dapat diartikan benci? Interupsi Bapak Hakim Ketua Majelis. Saudara penasihat hukum, keberatan saudara ditolak karena majelis masih berpendapat adalah relevan. Oleh karena itu, saudara jaksa, kami persilahkan meneruskan pertanyaan. Saya ulangi sekali lagi, apakah hal itu dapat diartikan benci? Sangat suka sama dia, gak ngerti ganggu. Iya, Pak. Hari itu Ibu Mutiari kelihatan tidak senang dengan Marsina. Tanggal 5 ada rapat pembunuhan Marsina? Tidak ada, Pak. Tanggal itu saya menghitung uang yang dibantu oleh Rianto dan Lili. Uang itu untuk pesangon anak-anak di Kodim, Pak. Tanggal 7 ada rapat bagaimana cara membunuh Marsina, betul? Tidak ada rapat tentang pembunuhan Marsina. Memang ada rapat, tapi rapat itu tentang koordinasi keamanan, Pak. Dan tanggal 8, bukankah ada rapat yang membicarakan bagaimana membuang mayat Marsina? Kalau situ tidak tahu. Teman-temanmu bilang bahwa pada saat itu ada rapat dan kamu ada di tempat itu. Demi Allah, Pak, saya tidak akan pernah mengakui sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Sampai mati pun saya tidak akan pernah mengakui. Jangan mau mati dulu. Cantik-cantik mati. Mau kamu saya telanjang itu? Mau saya berkosa? Mau saya berkosa? Mau! Ya Allah.
Ya Allah. Ya Allah. Saudara saksi, apakah saudara saksi hadir dalam rapat tanggal 7 yang membicarakan tentang tata cara membunuh Marsina? Iya, Pak. Apakah terdakwa Muncari hadir dalam rapat tersebut? Iya, Pak. Hadir, Pak. Saudara saksi, apakah saudara saksi hadir dalam rapat tanggal 8 yang membicarakan tentang tata cara membuang mayat Marsina? Iya, Pak. Apakah terdakwa Muncari hadir juga dalam rapat tersebut? Iya, Pak. Terima kasih, Bapak Ali. Saudara saksi, apakah saudara hadir pada rapat tanggal 8 Mei 1993 tentang cara membuang mayat Marsina? Iya, Pak. Dan apakah tersangka Mutiari hadir di situ? Iya. Saudara melihat sendiri? Iya, Pak. Saudara saksi, apakah saudara saksi hadir dalam rapat tanggal 7 yang membicarakan tentang cara membunuh Marsina? Iya, Pak. Apakah terdakwa Mutiari hadir dalam rapat tersebut? Hadir, Pak. Terima kasih, Bapak Ali. Bisa cerita apa saja yang terjadi di dalam sel ini? Bisa, Mas. Banyak sekali kejadian-kejadian yang sifatnya tidak manusiawi. Apa saja itu? Yang jelas aparat yang kebetulan itu melakukan tindakan yang tidak manusiawi seperti ditendang, kemudian dipukul, bahkan yang lebih mengerikan adalah mereka menyetrum kemaluan kita. Nah, itu dilakukan setiap hari atau bagaimana? Itu dilakukan hampir setiap hari, bahkan tidak mengenal waktu, baik malam ataupun pagi hari. Teman-teman yang lain sudah dilakukan seperti ini? Hampir semuanya mengalami penyiksaan seperti itu semua. Terus ada lagi nggak yang lebih mengerikan penyiksaan? Misalnya diminta untuk makan sewa atau bagaimana? Itu belum berat, tapi kalau makan Allahu Akbar La ilaha illallah. Diluruskan safnya. Allahu Akbar. Sebenarnya saya pun tidak tahu menau. Hanya sewaktu itu kurang lebih
pukul 7 saya mau berangkat kerja, tanggal 1 ke persendah 3. Nah itu saya ditarik sama petugas, terutama yang tahu saya adalah Royce Haryanto. Hei, sudah jam berapa nih? Enggak pak, tunggu aja pak. Perlakuan apa yang Anda alami selama ditahan, Mas Prapto? Kami Gunung Marsina. Di dalam pemeriksaan, saya dituduh berperan sebagai penunjuk jalan. Dikatakannya bahwa saya mengetahui daerah Nganjuk, tetapi saya tidak pernah mengakuinya. Pegang. Enggak, Pak. Saya sudah 3 kali naikkan BAP, Pak. Oh, 3, 4, 5, 6, 10, 11, tidak apa-apa, toh. Emang kalau 20 kali ngapa sih? Cepat, tekan! Dan untuk diketahui, saya menandatangani BAP sebanyak 8 kali. Setiap kali menandatangani BAP, selalu dilakukan penyeragaman BAP saya dengan BAP teman-teman saya. Semua ini hanyalah sandiwara. Semua pernyataan yang saya ungkap melalui BAP ada di bawah tekanan. Saya dihantui ketakutan karena saya takut melakukan kesalahan. Karena semua ini sudah dilatih terlebih dulu, sehari sebelumnya. Iya, itu memang sejalan. Saya menyaksikan sendiri bagaimana mereka disiksa. Kalau saya berada pada posisi mereka, pasti saya juga akan seperti mereka, Pak. Udah sebulan saya masuk jadi begini, saudara. Kalau permohonan kami nanti bisa diterima oleh kepala pengadilan negeri, otomatis semua saksi-saksi yang memberatkan saudara gugur dengan sendirinya. Interupsi Bapak Hakim Ketua Majelis. Saya sangat berkeberatan kalau jaksa membacakan tuntutannya hari ini. Karena kami merasa bahwa para saksi yang memojokkan saudara Mutiari dan memberatkan dia, pengakuannya pasti di bawah tekanan. Oleh karena itu, saya merasa bahwa kesaksian mereka kebenarannya sangat disaksikan, Bapak Hakim. Regi! Cepat! Regi, mari kita berhenti. Apa kamu? Tanda tangan apa ini? Saya ngaku semua, Pak. Ngaku apa? Ngaku apa? Tanggal 5, 7, dan 8 ada rapat, Pak. Mutiari juga ada, Pak. Saudara penasihat hukum. Tanda tangan. Sidang ini berdasarkan berita acara pemeriksaan dan segala sesuatu yang berkembang dalam persidangan ini. Oleh karena itu, keberatan daripada saudara, majelis menolak. Dan karena itu, sidang dapat dilanjutkan dengan acara saudara jaksa menyampaikan tuntutannya. Majelis Hakim yang terhormat, saya juga menduga keras bahwa BAP yang dibuat oleh para saksi itu mereka buat dalam keadaan sangat-sangat tertekan. Interupsi Bapak Hakim. Maaf Bapak Ketua. Oleh karenanya kami berdua memohon dengan hormat supaya para saksi diperiksa ulang. Terima kasih. Saudara Mutiari, harap saudara tenang dan tabah. Sidang akan diteruskan dengan acara pembacaan tuntutan hukum oleh saudara jaksa. Saudara jaksa, silakan membacakan tuntutan. Kami akan bacakan tuntutan Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk keadilan. Surat tuntutan perkara atas nama terdakwa Nyonya Mutiari Sarjana Hukum. Berkata
Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Nyonya Mutiari, sarjana hukum, telah terbukti melakukan perbuatan pidana seperti didakwakan yang melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 335 ayat 1 dan 2 KUHP, junto pasal 165 ayat 1 KUHP, junto pasal 56 KUHP. 2. Menghukum terdakwa Nyonya Mutiari sarjana hukum dengan pidana penjara selama 2 tahun dan menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan. 3. Menyatakan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini untuk tetap disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara lain. 4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 13 Januari 1994. Kami jaksa penuntut umum, Buhari sarjana hukum dan Asmal Melayu sarjana hukum. Aku gak salah, Mas. Aku tidak terima. Stop. Tuhan Maha Tahu, Nak. Biarpun kita kalah, tapi tidak bersalah di hadapan Tuhan. Pak, waktunya sudah. Iya. Ketua Majelis, apabila keberatan dan seluruh interupsi kami tidak diperhatikan dan diabaikan di dalam sidang ini, maka kami akan keluar dari sidang ini. Saudara penasihat hukum, sidang ini tidak kami tak pengertian saudara. Mari kita hormati tata tertib sidang. Kami menganggap sidang ini tidak fair. Ya, itu hak mereka untuk mencabut BAP, tapi tidak merubah hasil persidangan. Bagaimana alasan seperti itu, Pak? Ya, karena aturannya memang demikian gitu loh. Dan saya percaya sama Majelis Hakim tidak akan mendengar hal-hal opini-opini yang di luar persidangan. Tapi apa beratnya sebetulnya untuk memeriksa ulang para saksi, Pak? Ya, karena acaranya persidangan sudah harus demikian gitu loh. Acara persidangan sesudah muhab, sudah secara tuntutan, tidak boleh lagi diperiksa saksi-saksi yang sudah diperiksa gitu.
diulangi ya dulu. Iya mbak. Mbak, gak popo toh mbak aku duluan. Gak popo, aku mau jadi sarjana hukum dulu. Mbak dari mana nah? Hanya kamu itu nolongin aku toh mbak. Bujuk sih mbak, biar jual sawah. Aku tuh sakjane bosan ya jadi buruh. Aku pengen jadi sarjana hukum aja. Ya mbak sudah, kamu itu kawin saja seperti adikmu. Biarin mbak, aku gak mau cepet kawin. Aku gak mau punya suami buruk kak sampean. Hidupnya soro. Aku mau jadi sarjana hukum baik. Setelah mendengar kabar pembongkaran makam Mbak Masina, bagaimana perasaan Mbak Masin? Saya tidak tahu mas. Keluarga saya tidak ada yang diberitahu. Saya taunya lewat berita RCTI. Iya tuh mas? Iya. Tidak ada yang kemarin memberitahu? Tidak ada mas. Saya tidak tahu sama sekali. Mbak, waktu Mbak melihat tayangan di televisi RCTI itu, perasaan Mbak Marsini kira-kira bagaimana Mbak? Saya sangat sedih, Mas. Saya sangat sedih sekali. Orang sudah meninggal. Sudah berbulan-bulan. Masa akan dibongkar lagi? Mungkin mereka sudah minta izin sama Pak Suraji? Tidak, Mas. Pak Suraji juga tidak memberitahu? Tidak. Lantas hubungan Mbak Marsini dengan Mbak Marsina bagaimana? Hubungan kami sangat dekat. Saya tahu. Kalau Mbak Marsina, apakah sehari-hari pendiam atau tergolong bandel? Dia itu memang bandel. Saya tahu dia itu bandel. Tapi kan dia tidak harus mati tau. Baik-baik pak, SP-nya sudah saya terima. Jadi cuma mutiari ya pak. Baik, kalau mulainya jam 10, jam 9 kami siapkan. Baik pak, terima kasih. Saudara-saudara, rapat hari ini kita membicarakan koordinasi keamanan. Pada tanggal 7 Mei 1993, sekitar pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat, saya mengikuti meeting di ruang Bapak Astono mengenai stabilitas keamanan perusahaan. Pada prinsipnya, meeting itu mengimbau agar kita selalu tanggap terhadap isu-isu yang tidak setuju dengan kebijaksanaan perusahaan. Di tengah meeting, Saudara Rianto menyerahkan surat ancaman yang dikirim Saudari Marsina pada tanggal 5 Mei 1993 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat yang dikirim oleh Satpam bernama Agus Sugiarto. Majelis Hakim dan Bapak Jaksa yang terhormat, seandainya Majelis Hakim dan Jaksa berkenan untuk mencari tahu mengapa para saksi pelaku berani menjelaskan suatu keadaan yang tidak pernah mereka alami, maka Majelis Hakim dan Jaksa akan tahu betapa pedih dan kejamnya perlakuan petugas terhadap mereka, betapa tidak dihargai hak asasi mereka, dan menunjukkan suatu fakta bahwa ambisi kekuasaan lebih tinggi nilainya daripada hukum dan kebenaran. Majelis Hakim yang terhormat, apabila keadilan dan kebenaran masih menggema di negeri ini, semua yang dituduhkan oleh Bapak Jaksa adalah bohong dan tidak benar. Namun sayangnya, saya hanyalah manusia dan rakyat biasa yang tidak mempunyai kepandaian dan kebebasan untuk mengelak dari tuduhan jaksa yang memang sudah profesional dididik dan digaji untuk menuduh dan menuntut. Demi keadilan dan kebenaran di negeri ini tetap mengema, tolong bebaskanlah saya dan lepaskanlah saya dari semua tuduhan dan tuntutan Bapak Jaksa. Majelis Hakim yang terhormat, bahwa demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak berbuat dan mempunyai pikiran buruk seperti yang dituduhkan pada saya. Saya siap menanggung resiko perkataan saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, tegakkan amal ma'ruf, nahi munkar.
Demikianlah pledoi atau pembelaan dari saya yang bisa saya sampaikan kepada majelis hakim yang terhormat. Dan saya yakin bahwa majelis hakim yang terhormat adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang jujur dan berani menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri yang kita cintai. Sidoarjo, 7 Februari 1994. Aja turu sore kaki, ana dewa nanglang jaga. Nyangking pokor kencanani menimbang bahwa sesuai dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, yaitu bukti saksi, bukti surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa, ternyata satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga oleh karena itu majelis hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan tidak memberitahu petugas ketika mengetahui ada tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 165 KUHP. Menimbang bahwa karena terbukti bersalah dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk melepaskan terdakwa dari hukuman, maka terdakwa harus dipidana bersalah dan dihukum. Menimbang bahwa karena terdakwa dihukum, maka akan dibebani untuk membayar biaya perkara. Mengingat ketentuan pasal 165 KUHP dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan, Saudara Mutiari, kami persilahkan berdiri. Menyatakan terdakwa Mutiari secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, mengetahui ada kejahatan tidak melapor kepada pihak berwajib sebagaimana tersebut dalam pasal 165 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelumnya putusan ini menjadi tetap dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan. Menyatakan terdakwa tetap ditahan, membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.
dihukum, Pak. Saya tidak bersalah, saya tidak bersalah. Ternyata peradilan bukan tempat untuk mencari keadilan. Ya, tapi jangan berpikir seperti itu. Biarkan dia bicara dulu. Sebagai warga negara, ada tiga hak saya telah diinjak-injak. Pertama, mengenai pra-peradilan saya yang digugurkan begitu saja. Dengan pengadilan yang tergesa-gesa, ternyata kita tidak bisa membela hak kita yang telah diinjak-injak, Pak. Begini, Pak, saudara mulia. Yang kedua, Bapak ingin juga dengar. Bapak ingin mendengar tentang penangkapan saya di luar prosedur yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang. Dan keputusan vonis yang dijatuhkan pada diri saya, Pak. Tanpa tahu siapa yang melakukannya. Itulah sebabnya, maka kami berdua datang untuk membela saudara. Jadi saya harap saudara ingin nyari. Sekarang biarkan saya sendiri. Saya ingin sendiri, Pak. Saudara Mutiari. Bentar. Saya jadi tidak mengerti. Saya benar-benar tidak mengerti. Kalau semua terpidana dibebaskan Mahkamah Agung, lalu siapa pembunuh Marsinah sesungguhnya? Thank you.